Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa di Sela. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Magicka. Hooray. Jadi sahabat, kalau kalian lihat aku ada di tempat yang mana, ini adalah gua. Karena aku sedang dalam misi mencari kenapa di dalam lava ya? Diamond. Jadi yuk, mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Nah, sabar, setelah bertunneling Ria ya, sabar ya. Aku dapat ini epic loot bag ya kan. Terus kemudian dapat 7 diamond, my first diamond. Dapat peridot, kristal-kristalan ya, terus blue topaz, iron dan segala macam. Ayo kita lihat ini isinya apa. Wow, ender pearl. Nice. Oh my gosh. Why? Why I'm so odong? I don't understand. Kesel gak sih Saber? Kesel ya. Jadi kita akan sekalian kumpulin batu juga. Karena kita akan mengumpulkan di episode kali ini, yaitu tuh material untuk membuat crafting altar. Jadi karena kita masih awal-awal, aku bikinnya strukturnya dari stone brick dulu sama pakai iron ya sabar ya, supaya ini, oh ini clay, oke okay. Supaya lebih gampang ya sabar ya, dan lebih cepat juga kita bikin craftingnya, semoga ya, doakan saja. Terus kita juga akan mulai membuat leksika botania. Ini tuh gede banget sih ya kan tempatnya, lihat dong. Oh ini ada basalt ya. Baiklah, kita mark dulu terakhir kali kita mining sampai sini ya, sabar ya. Oke, last trip. Like this. Kita langsung aja pulang ke rumah yang paling sempit di dunia, itu tuh rumah saya tercinta. Tada! Mari kita tidur dulu. Soalnya udah malam, sabar. Takutnya nanti banyak mobs-mobs kan, males banget ya. Good mining, good mining, good morning everybody. Nah, hari pertama kita ya kan melanjutkan misi mengemban ilmu sebagai penyihir terkenal. Untuk menjadi penyihir terkenal, tolong ya. First, aku akan kalau misalnya kita smeltingin cobblestone, apakah cobblestone bisa dis... Aku kepo dia bakalan jadi apa, sabar. Mari kita kayak gravel deh kalau nggak salah. Oh, jadi pasir? Wow. Yes, kalau kayak gitu ya, nanti kita coba ubah ya kan tadi. Nah, kita bikin banyak furnace aja yuk, supaya lebih cepat lagi proses pembuatannya ya, sabar ya, proses peleburan batu kan. Nah, tadi aku nggak banyak ngambil coal lagi. Oke, terus di sini lagi. Nah, aku mau taruh dulu benda-benda yang penting, kayak my diamond. Oh my gosh. Oke, kita harus bikin ekstra crafting table, tapi seperti biasa diriku selalu kekurangan awkward planks. Kenapa bisa? I don't know, sabar. Coba kristal-kristalnya kita taruh aja, blue topaz juga iron. Nah, gitu ya. Ini shimmering wood, gunpowder. Redstone. Udah ya, sabar ya. Oke, udah. Kalau kayak gitu, kita tebang pohon dulu yuk, sabar yuk. Sambil nungguin ini nih. Nah, ini sekalian aku mau smeltingin iron juga. Let's go. Oke, untuk bikin leksika botania, kita butuh buku lagi kan? Leksika botania. What? Hello? Wah, 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 wah. Harpy, harpy ada di depan rumahku. Wow, wow, harpy. Aduh, mau keluar bagaimana ini? Saya ada si harpy. Harpy di mana sih dia? Tuh nggak kelihatan. Oh, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi kok warnanya berubah ya, sabar ya. Dan dia tinggi banget sih, kayaknya. No, dia gak bisa masuk ke rumahku karena dia punya sayap. Sian deh loh. Kayak harpinya warnanya berubah ya gak sih? Ihihi. Oke, kamu ngapain loh? Mati, 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 mati. Yes. Yes. Oke, let's go, kita tebangin pohon. Pohon mana yang mau ditebang? Kita coba ke daerah sini aja nih, nih pohon ini gede ya kan. Kayak kemarin aku lagi nembang pohon yang ini deh.
Tuh kan, betul. Jadi sabar sekali kalau kalian suka dan antusias banget ngelihat aku main Minecraft Magicka. Pastiin untuk like, share, dan komen, dan sebarin juga ke teman-teman kalian ya, sabar ya, supaya makin seru. Ini mana lagi batangnya, gak ada lagi. Cuma segitu doang. Ya, ini dia tersembunyi dia. Oke, dah. Apakah cukup segitu? Cukup ya, sabar ya. Let's go. Tadi tuh gimana mau bikin? Oke, cuma butuh buku. Aku ada sisa itu gak sih? Kulit? Kayaknya ada deh. Makan dulu. Agar kenyang. Bon appetit. Ada suara-suara panahan. Aku gak tahu itu skeleton atau apalah. Yes, ada sisa kulit. Kita cuman butuh ambil sugar cane untuk jadiin pepper ya. Sekarang kita bikin ekstra chest aja deh dulu. Soalnya krisis banget ya untuk naruh barang-barang. Kita taruh di mana masalahnya? What? Kenapa saya confused? Tiba-tiba taruh sini aja dulu sementara. Oke, aku mau taruh ini, my diamond, gunpowder, ini juga. Okay, nice. Nah, dah. Yo, let's go. Kita ambilin dulu itunya. Sugar, yay, sugar. Sugar cane aku, ya. Loh, kok jadi gak ada sih? Kok cuma sedikit? Kemarin kayak banyak deh aku. Lah, kemana sugarcane farm aku? Ya sabar. No. Kemana? Kalian tahu kan, terakhir kemarin aku apa semuanya aku hancurin kali ya? I don't know. Aku lupa, sabar always ya. Si pelupa. Oke, kita turn it into a pepper like this and voila. Next adalah taruh bukunya dan sampling like this. Jadi my first Lexica Botania. Welcome to Botania. Okay, kita harus bikin apa dulu waktu itu diriku lupa. Basic and mechanic, kita basic dulu ya. Welcome to Botania, udah kan tadi ya. Kita tutorial, gak ada Lexica Botania. Nah ini dia kita ke Mystical Flowers, itu tuh ada 16 warna bunga-bunga ya kan. Yang suka kita temuin di jalanan itu yang berglowing-glowing mengeluarkan partikel itu tuh. Nah, itu kalau misalnya kita ambil bisa kita ubah jadi mystical mystical petals gitu loh, sabar tuh. Kayak gitu contohnya. Itu mesti kita gunakan. Kita disuruh bikin pestle and mortar untuk mengubahnya menjadi powder. Dan kita juga bisa pakai pestle and mortar ini untuk mengubah bunga-bunga biasa menjadi powder juga loh, sabar. Jadi si flower powder itu tuh kalau misalnya kita klik kanan atau ditaro ya ke wall atau karpet itu bisa mengubah warna wall gitu loh. Dan kalau misalnya kita nyatuin si floral powder sama bone meal bisa bikin fertilizer yang mana itu nanti kalau misalnya kita sebarin bisa menumbuhkan mystical flower. Nah, kayak gini contohnya, sabar tuh. Nah ini juga bisa kita ubah jadi petal block yang mana ini tuh cantik banget hasilnya. Kita juga harus bikin petal apothecary karena ini yang kita butuhkan ya, sabar ya. Untuk mendapatkan bunga apa daisy ya kalau nggak salah waktu itu kita pertama kali. Nah kita cuma butuh petal, slab dan juga cobblestone. Easy peasy lemon squeezy, let's go kita bikin dulu. Oh untung ada, aku pikir semua cobblestone aku ubah dong jadi stone. Kita butuh petal, kita taruh di kanan kiri, terus kemudian petalsnya di tengah dan cobblestone. Nah, tada. Nah, ini nanti kita bisa isi air ya kan untuk melakukan next ritual like that. Kita punya bucket gak sih? Wow, kita nggak punya bucket. Nah, stick di sini, baru awkward planks, dan terakhir adalah bowl-nya. Tada! Pestle and mortar. Kayak kita harus bikin shelf untuk naro-naro item yang mana Ars Magica, yang mana Tomcraft, yang mana Botania. Kita dapat banyak banget iron. Let's go, kita bikin bucket. 3 bucket cukup kan? Cukup. Dan kita upgrade. Ya kan, diri kita pakai baju keselamatan, kita pakai celana dan pakai sepatu. Wait, kalau nggak salah ini bisa diwarnain kan? That would be cool kalau bisa diwarnain.
aku punya warna pink. Ya, gak ada-adanya warna ungu. Tapi bisa kan, let's go check dulu deh. Bisa gak sih? Gak bisa dong, I'm shocked. Ya emang gak bisa kali ya. Tapi kok di itu bisa deh. Gak main bikin boots lagi, orang udah ada kok. Ah, pemborosan sekali Anda, Neng. Yaudah, kita taruh aja. Baiklah, mari kita tidur dulu supaya cepat berganti hari. Oh, aku dapat achievement, a realistical logical ideologies. Wuh, keren ya. Stone-nya udah berubah semua. Kita akan ubah jadi stone brick. Semoga sih cukup ya untuk bikin altar. Kayak satu stack lebih cukup. Kita ambil air dulu deh, Saber. Terus kita juga butuh seed. Let's go cari seed. Nah, ini dia ada seed. Karena kita juga pengen nyobain bikin pure daisy kan. Pure daisy mesti pakai warna apa sih? Apa warna putih gitu ya? Ada berapa seed? 3 kurang gak ya segitu? Soalnya takut merusak tatanan lavender field. Oke, kita baca di sini aja. Kita butuh pure daisy supaya bisa bikin living wood dan living stone, living rock maksudnya. Oh, kita butuh mythical white petals. Berarti harus nyari yang warna putih ya? Aku punya warna putih gak sih? Ih, ada dong. Pas banget masa ada 4 biji saber. Tada! Oke, kita taruh airnya ke sini. Terus kemudian kita lemparkan. 1, 2, 3, 4 dan kita ubah pakai seed. And voila, wow, our first pure daisy, yang mana ini bisa mengubah batu menjadi living rock dan juga kayu menjadi living wood. Oke, nanti kita prakteknya next ya, karena kita juga kan tadinya mau bikin struktur. Salah, ini Tamanamikan ya. Mana sih? Ini Arcane Compendium. Structure, mau bikin crafting altar. Kita harus bikin ininya dulu, Saber. Magic walls juga bikinnya gimana ya? Nanti untuk bikin magic wall kita butuh Ventium, dust, dan stone. Kita smeltingin dulu si Ventium ore-nya. Bisa gak di simple grinder? Kalau bisa keren tuh. Yah, gak bisa. Padahal aku sudah berharap ya. Oke, di sini aja kalau kayak gitu. Habis itu kita bikin ini. Oke. Mari-mari kita buat. Kok salah di sini ya? Oke, udah Ventium dust-nya. Nah, kita bikin crafting altarnya dulu. Udah, sekarang kita akan buat magic walls. Tada! Yay, udah dong. Nah, berarti kita udah bisa langsung praktek nih, Saber. Kita coba buat bikin di mana ya tapi ya? Crafting altarnya. Udah di belakang rumah aja ya biar aman ya, Saber ya. Kita buat 5x5. Aduh, maaf ya dirusak ya. Habis gimana dong? Kita butuh space. 1, 2, 3. Like this. Oh iya, kita belum bikin block of iron ya. Lah gimana sih saya? Makanya kan kita kemarin nyari iron ya. Duh, please deh. Udah pada jadi belum sih? Yah, elah. Baru jadi segini. Yaudah kita smeltingin lagi. Di sini juga. Kita butuh berapa blok sih untuk iron-nya? Oh, butuh 5 ya. Oke, kita buat aja dulu yang ada. Nih segini cukup berapa? Cuman jadi 2 biji doang. Oke, kita lanjutin lagi sambil nungguin. Lecture-nya udah ada, Saber. Jadi nanti tinggal kita pindahin aja. Nah, ngadepnya kemana ya? Ngadepnya ke sana ya, Saber ya. Biar lihat pemandangan kan bagus tuh. Energinya dari bukit sana. Salah. Nah, gini udah. Nah, ini kita taruh magic walls-nya, cantik banget ya, Saber ya. Beautiful. Lanjut. Ini aku enggak tahu, lupa lagi berapa ya tingginya teh ya. Nah, lo. Let's see untuk mengingat-ingat. 3 ya, Saber ya, tolong diingat. Oke, di sini. Tra. Move. Ya udah mau malam lagi masa. Cepet banget ya. Cantik ya ini magic wall-nya, Saber. Tuh sparkly gitu animasinya. Lanjut lagi. Nah, di sini ya kita kasih block of iron. Tapi karena sudah malam dan takut banyak minotaur dan minotaurus yang
mencoba membunuh saya karena mereka tahu saya Paul akan menjadi penyihir terkenal ya dan powerful juga. Jadi lebih baik kita ngumpet ya, sabar ya. Kayak kita bikin berapa? 3 lagi ya berarti ya. 1 2 ya benar 3. Tada. Oke, nice. Ini tidur yang ketiga kali. Oke, sabar, maafkan diriku. Tadi pas diriku membuat, ternyata aku baru nyadar kalau misalnya tangkapan layar aku mati dong. Sabar, itu tuh annoying ya. Aku udah capek-capek ngomong dan udah ngasih tau ke kalian bagaimana membuatnya, tapi malahan dead. Yaudah, jadi udah jadi kayak gini ya, sabar ya. Tolong, sebel banget guys sih. Udah mirip tuh, pokoknya kayak yang di crafting yang kok di crafting altar di Arcane Compendium seperti ini. Tada. Nah, sekarang kita tinggal ambil lectern yang kemarin kita bikin pas di episode-episode awal kan ya. Mana sih? Nah, ini dia. Ini lectern sama kita tinggal bikin lever. Ya kan? Nah, ini dia. Saya lupa lagi dong bikinnya dudut ya. Oke, semua done. All set. Nah, kita bisa bikin spellbook pertama kita. Yang mana pada saat itu, kalian remember, punya, nah, kayak gini ya, untuk ngaktifin ya, sabar ya. Yang mana pada saat itu, di episode yang dulu-dulu ya, buku mantra saya hilang, sabar ya. Yalah, orang ganti world ya kan. Jadi kita akan remake. Bikin apa ya mantranya ya? Lupa deh, bikin apa dong sabar mantranya. Kita coba bikin projectile dicampur sama physical damage, sama magic damage. Kenapa cuma bisa projectile doang? Kenapa bisa dicampur? Ya udahlah sabar, nanti kita cari tahu lagi ya. Yang penting kita udah selesai bikin crafting altar dan bikin Lexica Botania. Apalagi kita udah bikin pure daisy. So in the next episode kita akan langsung praktek saja sabar. Oke deh sabar, jadi sampai di sini dulu kita main Minecraft Magicka. Dimana di episode kali ini super duper sukses banget. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial Magickanya, pastiin untuk like, share, dan komen. Pokoknya spam like sebanyak-banyaknya. Ya udah deh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreasi kreatif, friend. Dadah.